Majalah Investor dan Bursa Efek Indonesia memberikan penghargaan kepada 5 emiten terbaik yang memiliki performa paling gemilang. 5 emiten tersebut berhasil meraih posisi terbaik karena kinerja fundamental yang unggul dibandingkan dengan emiten lainnya. 5 emiten tersebut yakni PT Telekomunikasi Indonesia TBK, PT Waskita Karya TBK, PT Pembangunan Perumahan TBK, PT Sarana Menara Nusantara TBK, serta PT Sri Rejeki Isman TBK. Kelima emiten tersebut memiliki kinerja fundamental yang kuat serta likuiditas yang tergolong tinggi. Kondisi ini terlihat dari harga saham yang naik signifikan di periode April 2015 hingga Maret 2016. Sementara penghargaan khusus yakni The Best Performer IPO diraih PT PP Property TBK serta The Best Restricted Rebound Company untuk PT Humpush Intermoda Transportasi TBK yang dinilai berhasil keluar dari krisis. Dari sisi kinerja para emiten juga menurut saya cukup memberikan optimisme ya, karena mayoritas para emiten berdasarkan laporan keuangan yang disampaikan kepada kami juga masih tetap mampu membukukan laba.